Wahai kaum muslimin, mari bangunkan ekonomi Islam. Ekonomi sebahagian daripada kehidupan, yang merupakan kekuatan tambahan yang utama di dalam menegakkan sendi-sendi masyarakat Islam. Tiada ekonomi kecacatan akan berlaku. Kehidupan kaum muslimin dicatur orang. Lebih-lebih lagi bila tiada iman dan perpaduan, sampai masanya ekonomi dibangunkan. Kita sudah lama jauh ketinggalan. Jangan hanya seminar, jangan hanya banyak berslogan. Marilah melabur selalu tiga peringkat ekonomi. Ekonomi fardu kifayah, komersial dan strategi. Fardu kifayah dimestikan, kalau tidak satu kesalahan. Ekonomi komersial yang strategi, lihatlah keadaan. Melaburlah, jangan lengah lagi. Melaburlah, melaburlah. Untuk saham akhirat, jangan tunggu lagi. Bertindaklah, bertindaklah. Saham terbuka bila-bila masa, bila masanya lagi, inilah masanya untuk bertindak. Marilah melabur selalu tiga peringkat ekonomi. Ekonomi fardu kifayah, komersial dan strategi. Fardu kifayah dimestikan, kalau tidak satu kesalahan.